Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi ya. Kali ini satu buah paket dan isinya dua ya. Di bagian dalamnya ini. Ini aku beli di Shopee. Apakah ini? Ya, ini adalah rumah SIM dari iPhone XR ya. Jadi di video selanjutnya saya bakalan membuat video tutorial tentang gimana caranya bikin iPhone XR jadi dual SIM nano cukup dengan modal 50-70 ribuan aja. Jadi ya menurutku ini cukup simpel banget karena saya melihat di tutorial YouTube itu gampang banget dan nanti bakalan saya praktekin ya. Dan ini udah datang paket yang aku beli di Shopee dan dikirimnya dari luar negeri ya kemarin ya. Harganya relatif murah ya tergantung warna yang kita beli dan harganya juga itu satu paket bro dan dapatnya nanti satu paket ya. Jadi ada tempat SIM yang bisa dipakai dual nano bolak-balik gitu dan juga rumah SIM yang buat menggantikan rumah SIM lama di seri iPhone XR. Harganya murah banget. Kemarin aku beli untuk warna biru itu kurang lebih 50-an, sedangkan untuk warna merah itu kurang lebih 70-an, lebih mahal warna merah. Dan untuk warna kuning lagi dan untuk warna-warna lain itu beda-beda. Jadi harga tergantung warna ya. Oke, kita langsung buka aja di sini. Ini baru datang kemarin dan ini pengirimannya cukup cepet banget. Biasanya kalau aku beli di Shopee dikirim dari luar negeri itu kurang lebih satu mingguan ya, dan ini nggak sampai seminggu ya, kurang lebih 4 hari sampai 5 harian udah sampai. Nah nih, ini dia. Nah nih, ini adalah rumah iPhone XR. Di sini aku beli warna merah dan warna biru karena di sini aku ada project 2 warna merah dan warna biru dan keduanya nanti bakalan saya ganti slot SIM ini ya. Nah kalau berhasil nanti bakalan aku upload videonya di channel ini ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya biar tahu tutorial untuk penggantian rumah SIM iPhone XR biar bisa jadi dual nano. Nah nih, ini dia rumahnya. Cukup simple sih sebenarnya ya. Jadi kita cuman mengganti rumahnya aja. Jadi kita kayaknya ya, kayaknya ini kita nggak perlu pakai blower-blower gitu. Tinggal plug and play aja. Nah nih, ini rumah yang baru dan slotnya di atas sama di bawah. Dan ini ini itunya, ini rumah kartunya. Tuh. Tuh. Ya, oke. Dan ini yang warna biru buat ngantiin yang warna biru ini. Sedangkan ini yang warna merah, buat ngantiin yang warna merah. Sebenarnya ini yang membuat kenapa iPhone region LLA itu bisa dual SIM nano. Ya caranya ya diginiin ini tadi. Karena untuk iPhone yang benar-benar dual SIM nano itu cuman ada di region CHA sama ZAA ya. Jadi untuk region lain itu nggak ada. Ya misalkan kalau ada ya mungkin dipasangin kayak gini. Jadi bukan dipasang sih tapi diganti ya. Apakah ini aman dan triuturnya nanti bakal hijau semua? Nah kalau soal itu bakalan aku buktikan nanti ya, karena di sini aku nggak bisa jelasin karena belum dicoba gitu. Jadi cukup simpel banget sih untuk caranya kayaknya ya kalau aku lihat di YouTube. Jadi kita tinggal tancepin nah tuh rumah songketnya yang di SIM ini ke body atau mainboard di iPhone-nya. Nah, cukup simpel banget dan harganya murah banget. Misal kalau kalian pasangin di toko tukang servis itu kurang lebih biayanya 200 sampai 300 ribuan ya, itu nerima jadi. Tapi kalau kalian berani bongkar sendiri, kita lah banyak berhemat ya. Dengan modal nggak sampai 100 ribu, kita udah bisa jadikan iPhone XR dual SIM nano. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video tentang unboxing kali ini. Dan ini adalah bukan project sih karena ini kan udah banyak banget yang bikin tutorial ya di YouTube. Tetapi di sini aku penasaran banget pokoknya. Gimana sih bikin iPhone XR jadi dual nano? Apakah segampang kita lihat di YouTube gitu kan? Kalau kita nggak praktekin langsung kan kita nggak tahu ya. Jadi nanti bakalan aku kasih videonya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan like video ini jika suka. Dan jangan lupa follow juga akun Tokopedia dan Bukalapak saya. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya ya. Dan saya Sugeng Santoso, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.